Hey guys, welcome to Keep Life TV. Oke, hari ini kita mau mainan. Kemarin tadi yang request di DM kan banyak nih, kalau channel berdua biasanya ada my boyfriend does my makeup kayak gitu kan. Nah sekarang nih kan kita berhubung kita berdua, ini sesuatu yang baru namanya best friend does my makeup. Iya kan? Aku bakal make upin Yo atau Yo bakal make upin aku. Jadi ntar sweet lah, sweet. Ini gini-gini, yang menang yang make upin, yang kalah yang di make upin. Deal ya? Kamu curang ya? Kamu curang ya? Siap. Tiga kali ya. Batu gunting kertas. Satu dulu. Batu gunting kertas. Batu gunting kertas. Dua. Gini tuh memang aku keluarkan kekuatanku. Yang berbakat di make upin itu memang Iyo. Batu gunting kertas. Batu gunting kertas. Dua sama. Ganti sweet Indonesia aja yuk. Manusia saja sebut. Kan terbukti yang pantas didendenin tuh Pano sebenarnya. Ya, ya ini tapi makeupnya bukan makeup yang jelek-jelek loh, bener-bener. Dijamin cantik lah. Teman-teman tahu ini namanya apa gitu? Kita nyolong makeupnya kakaknya Iyo. Kayaknya lagi di tiduran di belakang sana. Dan kita makeup. Kalau makeupnya di kamar tadi. Kita kalau dandan tuh dimulai dari apa ya, Nu? Buat nanti yang pengen makeup bisa hubungin di sini Yo, Etia Yo. Dia tuh Mua. Yo Mua. Yo tuh makeup artis ternama. Kalau di Semarang tuh ada makeup artis terkenal namanya Olga Garadia, itu pasti kalah sama anak didikku. Anak didiknya Yo dia. Yo tuh bedaknya kok warnanya pink. Iya kan biar cantik, Nu. Jadi gini guys, buat tahap pertama kalau kalian enggak punya foundation itu ya, fondasi itu kalian bisa langsung tumpuk pakai bedak aja. Ini bedaknya rumah pakai fondasi. Kalau fondasinya enggak kuat ntar makeupnya rubuh. Ini kita pakai bedak warna pink. Oh, harus pakai pink. Pink. Kenapa? Kenapa? Warna kulitmu tuh cocoknya sama warna pink. Abis dicocol-cocol ingat diginiin. Biar enggak terlalu tebal. Biar mata tuh. Benar. Ini udah enggak? Belum. Oh, enggak pakai fondasi kenapa? Nah, fondasi itu mahal loh. Kita yang standar-standar aja. Make up buat kondangan ini bisa dipakai buat kondangan, buat ulang tahun temen. Ini makeup look buat tuh judulnya party bisa enggak buat party? Party bisa. Oh bisa ya? Bisa. School. School jangan dimarahin guru nanti. Buat kuliah bisa enggak yuk? Buat sunatan bisa. Sunatan di make up. Udah terlihat ya guys perbedaannya ya guys. Oh lebih putih. Oh juga dikit. Udah bedaknya udah. Rata. Yang dibedakin cuma sebelah sini. Biar lehernya tetap hitam. Oh harus gitu ya? Iya. Karena cewek-cewek cuma sekarang gitu mukanya putih lehernya dihitemin. Oh gitu ya? Itu lagi tren di Indonesia lagi tren. Tahap kedua, bulu mata. Bulu mata dulu penting. Bulu mata. Jadi kita pakai ini mereknya Doval Ries Push Up Brow. Merem. Ini merem kalau pakai bulu mata. Merem. Enggak ya pakai bulu mata. Enggak tahu. Udah enggak usah. Jadi hitam loh bulu mata. Jo, kena sih dia mundur. Coba lihat ada perbedaannya kan. Ya kok lengket ya? Emang gitu efeknya. Hah? Efeknya gitu. Jadi udah hitam-hitamnya. Ya kok gini saya? Emang gitu. Emang gini. Ntar dibuat apa? Dibuat di bawah mata biar kantong matanya hilang. Udah, jadi dibentik. Ya sini kok enggak tahu. Emang enggak usah. Bulu matanya sebelah sana enggak kena. Ayo kena, kena ini lah. Bagus itu. Alisnya kita bisa akalin pakai eyeliner ini, waterproof ini. Yo, yang bener. Ini waterproof. Itu kalau pakai alis enggak bisa hilang loh, yo. Tapi kalau buat hujan-hujanan juga bisa ini makeup ini. Buat kalian yang pengendara motor, kalau hujanan makeupnya enggak hilang gitu. Enggak, yang bener loh, yo. Jangan dulu loh. Jangan keluar garis, oh, buduh. Udah lihat perbedaannya. Yo, kayak ini kayak Shinchan. Jadi Keep Life tuh multifungsi guys. Nyanyi bisa, nge-rap bisa, MUA juga ada. Yang bener loh. Panjangan loh. Yang bener lah yo. Apa nanti itu bisa ditumbuk bedak ya tebel. Yang bener. My girlfriend that's my makeup tuh bagus-bagus gitu loh. Nah, ini udah bagus nih loh. Maksudnya kayak gini yo. Kalau di YouTube tuh bagus-bagus yo. Yang ceweknya makeupin cowoknya yang lucu-lucuan gitu tuh nah, bagus. Ini udah bagus coba deket dulu. Oh, alisnya jadi terbentuk kan. Kayak Shinchan. Konklear. Coba. Ini mereknya Revolver. Revlon. Revolver. Tugasnya ini dari konselor ini buat konselor. Apa namanya? Konselor. Buat hilangin kantong mata di bawah. Kantong di mana? Tadi dikasih tahu. Udah ketutupan kayak gini. Jangan gitu. Nah. Kantong mataku hilang. Kantong mataku hilang. Terima kasih MUA yo. Ngaca dikit.
ketebelan. Gak apa-apa. Yang bener. Ketebelan yang ini ditebelin dikit lagi bro. Jok, yang bener loh. Pokoknya hasil akhirnya bagus gitu kalau iya tuh. Jadi waktu memang prosesnya agak kita agak takut, cuman kalau jadinya pasti bagus. Emang beberapa konsumenku tuh sempet nggak percaya, tapi akhirnya pada puas kok. Aku sekali make upin tuh sekitar 2-4 miliar. Itu buat apa ya? Buat di atas mata biar kesannya gotik gitu, agak galak. Yang cantik gitu loh. Belum, jangan dilihat dulu. Aku kayak orang Mesir. Looknya look apa sih yuk? Negative thinking namanya. Jadi orang ngelihat Fano nanti berpikiran negatif. Bagus banget. Emu ayo tuh mau memuaskan tau gak? Bawahnya kocok dikit ini. Ntar jangan dilihat dulu. Nah coba bisa dilihat. Wow. Ya tuh paling rapi ya. Kasih eyeliner gitu paling rapi. Ini dari Oriflame. Apa itu? Buat mewarna atas mata. Mau temanya apa? Terserah yuk. Kalau aku pengennya yang party look. Party look. Party look kan temanya hutan biasanya. Kita pakai warna hijau. Party look kok hutan. Party ini. Look tuh pesta malam-malam gitu loh. Ini bisa buat juga kalau di hutan juga bisa. Bagus banget. Kok nggak pakai kuas kenapa sih yuk? Lebih enak feelnya kalau pakai tangan. Harus searah mata angin ya kalau harus searah mata angin. Hasilnya kesana. Kita sebaliknya. Katanya searah, kalau itu kan berlawanan goblok. Angin AC beda. Angin yang nyata, angin AC beda. Coba bisa dilihat. Wow. Bagus kan. Cantik banget. Oh ini make up ala green screen ya. Green screen. Jadi buat gamer-gamer gitu bisa. 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 Ya? Bisa. Tahap selanjutnya adalah memancungkan hidung. Hidungnya Vano sebenarnya udah mancung, tapi kita bikin lebih mancung. Konturnya kita bikin garis 2 dulu di sini. Searah air ya, turun ke bawah. Air kan dari atas ke bawah. Berarti garis dari arah atas ke bawah. Nah, coba teman di sini yuk. Ya sebentar. Langsung mancung. Wow, hidung gue mancung. Ini dari Pons, ini susah banget nyarinya. Di Indonesia nggak ada. Oh, bedak. Bedak. Kan tadi udah pakai bedak. Beda bedaknya, netralisir ini. Kita tuangkan secukupnya di sini. Nah, ini warnanya pink juga. Warna pink juga ya. Oh, tambah putih guys. Looknya apa ya kok bedaknya ini? Glamor. Looknya bisa di glamor. Jadi kalau deketin Fano tuh harus cewek-cewek glamor ini. Udah bagus kan? Wow. Akhirnya biarin hitam ya, coba lihat perbedaannya. Tuh kan? Terakhir kita pakai blush on, cheek and lip. Aku biasanya nggak pakai brand yang ini, aku brandku 4-5 miliar. Olga Agradia dulu les di kamu berapa sih? Murah dia, waktu zamanku masih belajar itu 6-7 triliun. Ini caranya gampang banget, 3 jari-3 jari. Buat titik kanan titik kiri diginiin. Ya, jarimu kotor loh. Ya memang kotor. Nih, dikasih di pipi biar ada efek merahnya di kamar gitu. Wah, bagus sekali. Wow, pipiku jadi merah merona. Terima kasih MUI yo. Lipstick terakhir. Diginiin dulu ya kalau mau. Biar apa itu? Biar natural keluarnya. Bentar, belum. Diratain pakai jari. Jarimu kotor loh. Gak apa-apa. Emang kotor. Coba lihat. Wow, glamor sekali looknya. Ya, di poni. Di poni. Cantik banget di MUI yo ini. Testimoniku layak lah harga 4-6M tuh layak. Habis ini mau kemana langsung? Aku mau ke klub habis ini, ke klub malam. Langsung. Buat mejeng. Okay. Ya. Langsung ini kan party lu kan? Glamor dan party lu kan? Bener. Biar cewek-cewek yang glamor-glamor bisa mendekat. Gitu. Oke okay guys, terima kasih, segitu aja video Keep Life hari ini. Aku make upin Fano. Dan kalau video ini tembus 15.000 like, aku yang bakal make upin Iyo. Please, please, please guys. Please banget tembusin ini 15.000 like. Biar aku bisa nyoret, ya bisa make upin Iyo lah gitu loh. Dan jangan lupa buat kalian subscribe kita di tombol di sini nih merah. Langsung aja pencet subscribe. Terima kasih udah nonton video kita sampai selesai. See you in the next video. Bye. Siapa dirimu? Meski ku hanya sesuatu ke dalam damai, walau bahaya datang.